وهذا تسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Di antara kebesaran Allah, Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, lelaki dan juga perempuan, untuk kamu hidup berkasih sayang, kamu rasa nikmat hidup kebahagiaan dan sebagainya. Namun begitu, sebelum kita masuk kepada perbincangan perkahwinan halal dan haram, ada perkara yang kita kena faham. Disyariatkan umat Islam itu bertunang, dipanggil al-khitbah. Di dalam bahasa Arab ni dia kena faham betul-betul, sebentar kena betul. Boleh ada orang kata anak saya berkhutbah, dia sebut khutbah, maksudnya khutbah Jumaat. Kalau balik bahawa khutbah itu pertunangan, bertunang, anak saya akan adakan majlis khutbah, saya akan mengadakan majlis khutbah, iaitu majlis pertunangan, al-khutbah balik bawah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, boleh atau tidak an-nazar ila al-makhthubah? Sebab bila bertunang ni dia merupakan tempoh untuk pasangan tu, anak kita nak buat pemilihan. Yang buat pemilihan pula mak bapak sebagai pemberi nasihat. Budak tu yang akan memilih. Jadi ada beberapa benda yang dibincangkan, antaranya hukum melihat kepada bakal tunang ni. Wa yashra'u lil muslim idza azama 'ala az-zawaj wa tajahat niyyatuhu li khitbati imra'atin mu'ayyanah ay yanzura ilayha qabla al-bad'i fi khutuwat az-zawaj. Islam mensyariatkan orang Islam, lelaki khususnya dan juga perempuan, kalau ada perasaan untuk berkahwin, idza azama, ada perasaan, ada berazam untuk bernikah dan berkahwin. Wattajahat niyatuhu li khidmati imra'ah, dan dia juga berniat untuk mengambil seorang itu sebagai tunangan, maka adalah dibenarkan seseorang itu untuk melihat kepada bakal tunangannya itu. Qabla al-bad'i fi khutuwati az-zawaj, sebelum mereka meneruskan perkahwinan. Liyuqaddima 'alayhi 'ala basiratin wa bayyinatin wa la yamdi fi at-tariq ma'sur al-'ayni. Ma'ful al-aynain, yang mana agar kamu melihat, agar mata kamu itu tenang bila melihat bakal isteri kamu atau bakal suami. Boleh nak kahwin, kalau katakan kita nak minat, lelaki tu tak kenal bakal lelaki ni, tak kenal bapak dan mak kalau buat kan urusan, dia hanya hantar gambar boleh kalau lelaki tu ada. Tapi dalam tempoh pertunangan itu, mereka ada hak untuk tidak berkahwin. Jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mana lepas berkahwin, lepas bertunang tu rasa macam budak ni tak berbenak, sesuai dengan keluarga kita. Nah, bincanglah. Kalau lelaki tu kata dia nak juga, budak anak kita perempuan rasa nak juga, dan kita melihat benda tu boleh diubah setelah berkahwin, tak ada masalah. Tapi kalau nampak macam tak boleh berubah, nampak budak dia nampak teruk sangat, tak minat kepada Islam, tak minat kepada agama, maka ada potensi ataupun ada hak bagi mak bapak untuk menghalang perkahwinan itu diteruskan. Macam yang berlaku ni lah, bergaduh dalam masjid kan, kes-kes macam ni memang ada lah. Masa hari nak kahwin baru tahu ada masalah, jadi batal. Tak boleh, sebab ada juga artis pun sama juga, bagi dekat beberapa minggu nak kahwin batal pertunangan. Lebih baik dibatal ketika bertunang daripada bercerai setelah berkahwin, itu lebih baik. Kalau malu pun malu sekejap, dia tak memberi kesan apa-apa, sebab bolehlah kahwin, bercerai memberi kesan pada anak. Dia tak nak cerai pun mikir juga, kerana anak tak jadi nak cerai, lepas tu hidup dalam keadaan tertekan. Jadi ini pun memberi impak yang tidak baik ya, dalam rumah tangga. Itu sebabnya biar puas hati, masa bertunang tu biar puas hati. Sebab Nabi SAW kata mensyariatkan khitbah itu, pertunangan itu, untuk membenarkan, memberi ruang kepada dua orang bakal mempelai ini berbincang,
dengan keluarga masing-masing, berbincang sama sendiri, adakah sesuai untuk diteruskan? Sebab ini kita risau, tuan-tuan, buat kes bercerai ni bertambah dari tahun ke tahun. Di Jabatan Agama Islam Wilayah bertambah setahun ke setahun. Di Kuala Lumpur, di Selangor pun sama, bertambah lebih dia. Jadi ini agak menyedihkan kita. Nak kata tak cantik, cantik. Ada yang tu cantik itu isteri perempuan bercerai. Suami kaya, Datuk Seri jadi bercerai. Tak ada suruh apa. Nak kata perkahwinan itu rezeki lah. Ada yang bahagia, alhamdulillah. Ada yang tak bahagia, itu satu ujian. Namun begitu, usaha mesti dilakukan. Hatta yakuna bimunajat minal wuku' fil khata' wal tawarrud fiha yukrah. Hadza ila anna al-'ain rasulul qalb. Ini kerana kenapa Islam benarkan orang lelaki itu untuk tengok kepada tunangannya? Sebab mata itu merupakan kesan kepada hati. Dia merupakan penyampai kepada hati. Ar-rasul. Rasul lil qalbi. Bila mata tengok buah hati, hati pun akan rasa tenang. Wa qad yakunu iltiqa'u al-'ain bil-'ain sabilan li iltiqa'i al-qulub. Sebab mata dengan mata, apabila melihat, hati dengan hati juga akan tenang. Ha, ini Dr. Yusuf Al-Qaradawi menggunakan ayat yang agak orang kata apa, berguna ya, untuk mengambil ruh perbincangan. Rawah Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Muslim bahawa Nabi bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar. Suatu ketika sahabat itu tengah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ini hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni dah kahwin. Sebab sebelum ni sahabat ni dikenali sebagai orang yang bujang. Tiba-tiba dah kahwin, maklum kepada Nabi. Jadi itu sebabnya bila dapat khabar gembira, kita disunatkan memberi maklum kepada orang agar mereka doakan kita. Dapat beli, maklum kan? Cerita kepada orang, gembirakan hati orang. Maknanya kita gembira dengan kesyukuran nikmat Allah Ta'ala. Tapi dia kena dengan tempat. Kita nak buat untuk nak puji ataupun nak tunjukkan kegembiraan tu, tengok pada mana keadaan tu. Macam mana, ada tak ada orang yang tak kahwin lagi ke, ataupun ada yang tak ada anak ke, kita kena faham situasi mereka. Jadi begitulah apa yang berlaku pada para sahabat. Bila dia dah kahwin, dia beri maklum kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ni dah kahwin. Lantas Nabi SAW mendengar lagi penjelasan bahawa orang itu, lelaki tersebut berkahwin dengan perempuan daripada Ansar. Orang perempuan Ansar ni dia suka hiburan. Memang tak salah tu kalau tuan-tuan tengok dalam perbincangan ulama, boleh tak kita nak buat majlis perkahwinan ni ada nasyid? Baru ni ada orang tanya saya, dia buat majlis kahwin anak dia. Dia kata, ustaz, saya nak ikut kalau boleh, tak nak lah benda ni bercakap dengan syariah. Jadi saya nak tanya dulu, saya buat kat Dewan sekian-sekian dekat bagi lah, dekat UKM. Dia kata, boleh tak ustaz, masa hari majlis perkahwinan anak tu, saya buka lagu-lagu kahwin, mana lagu Piramli, lagu yang berunsur perkahwinan, boleh ke tak boleh? Ya, ada nasyid ada juga, tapi semuanya hiburan, banyak ada muzik dan sebagainya. Kalau kita ikutkan fatwa Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tak salah, boleh kita buka muzik-muzik itu, buka lagu-lagu, macam contoh lagu Piramli kan, apa lagu Piramli yang kahwin? Ada tu, saya pun dah tak ingat kan, bukan, dah lama tak kahwin, tak tahu. Dia orang yang dia punya lagu-lagu tu kan, boleh buka. Yalah, sebab hari tu adalah Yaumul Farah, hari kegembiraan. So bila hari kegembiraan, dia punya suasana mesti nampak gembira. Jangan pula hari gembira kita buka lagu Tasyik Bila Israel, tak sesuai lah. Orang nak gembira Bila Israel, oh tu out, gitu macam Allah Akbar, mood tak makan pula tu. Tambah pula orang makan tu ada kecil manis lagi, tak tahu. Ya Allah Akbar, mati aku makan, baru nak makan sedap dah, macam tak nak bagi makan je. Ya, ada orang tinggi dan sebagainya. Tuan-tuan perempuan, jadi boleh kita tunjukkan kegembiraan. Jadi orang Ansar ni ramai, perempuan-perempuan Ansar kalau buat majlis kahwin, dia akan buat akan tunjukkan kegembiraan. Antaranya hadis yang Abu Bakar As-Siddiq tegur orang perempuan dalam rumah Nabi menyanyi. Ini bukan hari raya kahwin, tetapi pada hari raya dia orang menyanyi
depan Nabi SAW. Nabi ada rumah, Nabi pasti dengar rumah Aisyah bukan besar sangat. Jadi tengah malam itu Abu Bakar keluar. Abu Bakar pergi ke pula-pula perempuan tu yang duduk dengan Aisyah. Dia kata, eh, kamu tak tahu ke? Kamu menyanyi sedangkan Nabi ada. Lantas Nabi kata, biar mereka, wahai Abu Bakar, biarkan dia. Sesungguhnya hari ini hari kegembiraan, hari ini hari raya, biarkan mereka gembira. Kalau katakan suara perempuan tu haram, nescaya Nabi akan arahkan mereka pergi nyanyi tempat lain, ataupun Nabi sendiri akan keluar dari rumah Nabi SAW dan biarkan orang perempuan pakat-pakat nak nyanyi. Itu sebabnya kita kena faham isu ini, jangan kita nak dukung. Memang ada pandangan ulama, antara ulama-ulama daripada mazhab Hambali, mereka mengharamkan suara perempuan sama ada qasidah ke, baca Quran ke, kuat-kuat orang lelaki dengar, berzanji lagi dia haramkan. So, kalau yang buat tu perempuan, apatah lagi menyanyi, teruk diharamkan. Jadi ada pandangan itu, tapi kita kat Malaysia kita tak pakai pandangan yang mengharamkan, kita pakai pandangan yang mengharuskan. Cuma ma'al karah, dalam keadaan berjaga-jaga. Kalau nampak ada orang datang fitnah atau timbul fitnah pada masyarakat Islam, maka elakkan. Ha, itu kita faham. Jadi sahabat ni berkahwin dengan seorang perempuan daripada Ansar. Orang perempuan Ansar lembut. Ha, yang kedua, sifat mereka ni lembut. Mereka ni suka hiburan. Mereka ini periang. Yang ketiga, mereka ni lembut. Orang Ansar sangat lembut. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, di Madinah tu tuan-tuan akan dapat rasa bagaimana orang Arab Madinah bercakap dengan kita. Sangat lembut. Dia tidak ada kasar, dia tidak ada nampak macam nak marah kita. Dia tak macam orang Mekah. Orang Mekah ni garang orang dia. Dan wajah pun nampak orang Madinah lebih tenang. Orang Mekah agak keras muka mereka. Baik. Macam yang bawa bas lah. Kalau kita kat Mekah tu, time bawa bas tu, orang Arab Mekah lah yang bawa bas kasar-kasar tu. Lambat 5 minit, dia cas 500. Orang Arab ada kira pun, dia, aku lambat je. Kadang-kadang dia tinggal dengan kita. Itu lagi masalah besar. Orang Arab Mekah. Kalau orang Madinah, okey, dia relax. Lambat lagi, ada 2 orang lagi, tengah masuk dari tandas, tak apa. Relax, 3 minit. Dia boleh berbincang lah orang Madinah. Jadi berkahwin dengan perempuan Ansar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada lelaki itu, anadhurta ilaiha? Masa hang kahwin tu hang tengok tak pada perempuan tu? Nabi tanya sahabat. Ni dia punca perempuan ni. Kadang-kadang Nabi tahu dah ni. Tapi Nabi tanya. Dan Nabi tanya untuk nak maklum pada kita bahawa boleh tengok orang perempuan yang kita nak kahwin. So anazor tak kira ya, maka tanya Nabi, kamu tengok tak wanita tu sebelum kamu kahwin? Qala, aku tak tengok. Sahabat dia kata, aku tak tengok, aku kahwin dia terus. Qala, fadhhab fandur ilaiha. Maka lelaki ni pun bagi tahu Nabi bagi tahu kepada lelaki ni, kalau betul kamu nak kahwin dengan perempuan tu, sekarang pergi tengok perempuan. Fandur ilaiha, izhab fandur ilaiha. Izhab, pergilah dan tengoklah pada perempuan itu. Fa inna fi a'yunil ansar syai'an, sebab jika kamu tengok pada mata orang Ansar, dia ada sedikit kelebihan dan ada kelemahan. Jadi maknanya dia punya sifat perempuan Ansar tu tak sama. Kamu kena fahamlah dia punya perwatakan, kamu kena kenal orang perempuan tu sebelum kamu berkahwin dengan perempuan tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa dibenarkan ya perempuan kita nak melihat bakal menantu kita. Cuma hari ni yang pelik dah lain pula jadinya. Kita suruh bakal kita punya anak ni pergi keluar dengan bakal menantu. Tak tahu. Keluar, tak apa naik kereta. Bukan kita naik motor. Naik motor haram. Naik kereta tak apa. Tak boleh. Wah. Dia bila berdua, fasyaitan usari suhmah. Syaitan akan duduk di tengah-tengah. Itu sebab sekarang ni masalah kes anak luar nikah bertambah-bertambah. Sebab kita tak dapat nak kawal. Diorang keluar pergi makan. Kalau nak pergi makan, hatta nak pergi kedai mamak pun tak boleh. Kena ada mahram yang teman. Tagilah adik kecil lelaki ke, adik kecil perempuan yang sebelah perempuan, yang mereka ni mahram dengan perempuan yang nak keluar tu. Baru boleh. Kalau dia kakak berdua tu, memang tak lepas. Sebab apa? Sebab ia akan membawa pada fitnah. Walaupun dia nak berkenalan, nak tengok. Kalau nak jumpa, jumpalah dekat rumah. Ataupun kita tarik seorang orang tua kita, tak ada masalah. Ataupun pergi rumah, duduk dekat ruang tamu, mak bapak ada, mak bapak tu sebelah ada. Kita orang tamu ni sembang. Mak apa takut kati yang pun dia buat. Tak apalah. Dia sebagai rumah kati. Orang tak ada benda yang boleh bawa kepada lebih yang hal. Macam contoh dulu masa imam tu dia tangkap paluan.
bukan saya tinggi sebab ini, sebab program. Kalau tak nak saya beli, nampak Allah tak best lah tengok, tak best, memang tak best. Jadi kita pergi ni sekadar tugasan dalam Astro Oasis itu. Jadi saya pergi dulu bawah, saya Datuk Hasan Mahmud duduk kat bawah dekat lobby. Jadi ada yang topik Cina tu duduk dekat kaunter. Taklah turun sana kan, duduk luar dan dah pulang. Jadi masa tengok dia orang pergi kakak kat atas kan, dia tengok bilik, dia ketuk bilik, pengen jabatan agama ni ketuk-ketuk masuk. Jadi sampai sementara nak masuk tu, ada orang yang tengah cari dia, saya sembah dengan Cina tu. Datuk Hasan Mahmud tanya, kenapa apa masalah? Siapa yang report tempat ini punya banyak orang lelaki, ramai orang orang buat maksiat, orang itu duduk sama perempuan dan isteri. Dia kata, you tahu lah siapa yang report? Tak tahu, you tahu siapa report? Saya yang report. Jadi Datuk Nas, apa saya yang report? Kita rugi. Kalau ini report, orang akan sebut orang yang akan pun datang mak. Oh iya, kalau tak ada report ini Haji di bagian kalau ada report dengan Haji ini hotel lah banyak suruh datang buat itu dengan halal halal ini maknanya topik itu dah uji dia tak ambil halal dia punya halal buang halal jadi ini nak beritahu dia kata hotel itu pun tak selesa bila budak-budak itu dia kata budak-budak yang masalah dia kata yang lalu yang masuk ni budak universiti. Memang tu, hotel tu kami itu budak IPTA IPTA, budak perempuan pakai dulu yang lelaki tu kopiah dekat kaki. Haa, masa kami masuk tu ada kopiah kaki, macam punya saya punya banget, minta maaf lah kenapa duduk dulu, ada kami dulu sekali kamu tak tahu, tiara duit tak ada jadi duit tak ada lah, duit tak ada dan kenapa tak boleh, tak tahu duit, ada pun tak boleh tidur sebab tak sampai berat, kamu tidur lah dekat lobi bawah tu dia kata, tak pun kami tak buat apa-apa duduk tu sedikit pun kami tak buat apa-apa hari yang tu kan, bila kita tengok tu orang rumah dah balik dia lah tapi bila dia menipu, tak punya tempat menipu dia menipu, dia akan keluar dalam orang pun tahu dia dengan tugas ni siapa pun, dia berkata, saya punya memanglah pada kau ni, ada satu rumah yang ada tak bila dia perempuan tempat itu, cek memang betul sering itu gigi, orang rumah pada lah pakai tidur dia tak cerita, maksiat ni tak cerita tu soal Allah kata, lah, tak perang musim jangan berdekati sini nak duit Cina orang-orang dulu tak suka, dia tengok orang-orang dulu duduk masuk dia buat benda-benda yang tidak lain jadi dia kata manggap bahawa macam benda yang tidak elok untuk dia manggap tu dia report dengan anak-anak Islam tu jadi orang-orang itu bukan masa tu ini bila masuk betul-betul tu ada saya pergi bila dia buka dia pintu tu tengok mula siapa jadi dia ingin jabat agama tu tanya kenapa kenapa tu kenapa tu mana perempuan dia tak cakap bisu jadi perempuan tu dia tahu lah dia saksi biasa tu dia perempuan bisu dia klik dia kata memang tak tahu tahu ada bisu tu ni memang betul dia memang dia betul-betul dia nak bisu pekak dan isi tu kenapa dia tak keluar dia pekak yang isi bila keluar yang perempuan yang perempuan pun pekak isi juga oh saya kata nah perempuan isi Datuk Hasan Mahmud pun cakap dia kata yang tu dia tak isi yang lain semua isi dua orang dulu betul bila tanya kenapa kamu duduk siapa ni ni dah perempuan dia pun duduk cincin suami saya pun tengok biji yang saya takut lah saya kata lantah-lantah ni suami isteri habis gila memang malu lah kalau suami isteri kita tangkap kan rupanya tak ni maksudnya dah bertunang haa tengok maknanya dia ingat tunang itu telah boleh menghalalkan benda yang haram ni anak-anak muda kita pada hari ni justru kena beringat lah sebab apa Islam benarkan kita tengok tetapi jangan sampai bawa kepada perkara yang haram baik dalam satu hadis warawal Mughirah bin Syu'bah annahu khatib imra'ah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma
Murirah bin Syu'bah ni dia nak masuk minang seorang perempuan. Maka lantas Nabi memberitahu kepada Murirah, wahai Murirah, unzur ilaiha. Wahai Murirah, tengok pada perempuan. Unzur ilaiha fa innahu ahra an yuqdama bainakuma. Sebab bila kamu tengok, ia akan menyebabkan sebahagian faktor menyebabkan dia akan kekal dengan kamu. Maknanya kebahagiaan itu akan ada apabila kamu tenang bila melihat perempuan tersebut. Fa'ata abawaiha, maka lelaki Murirah bertemu dengan kedua ibu bapanya. Fa'akhbarahuma biqawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Murirah ni bawa kata-kata Nabi. Jumpa dengan mak bapak. Ha, tengok dia sahabat ni nak jumpa dia tak main. Main belakang-belakang dia tengok mak bapak. Jumpa dengan mak bapak perempuan tu dan bagi tahu, ya wahai fulan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan aku untuk melihat perempuan ini, anak kamu. Fasami'at dhalika imra'atu wa hiya fi khidriha faqalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura fanzur. Bila dia dengar je, sahabat bagi tahu, Murirah bagi tahu, Rasulullah suruh datang tengok bakal isteri aku ni, dia minta izin yang apa? Perempuan dia dengar. Ha, tengok sahabat perempuan pun dia duduk kat belakang tepi dinding, dia tengok apa yang ni sebenarnya. Ha, mana tengok, memang sifat perempuan macam tu. Dia tak, sebab dia jadi satu kaedah as-sukut bimakna ridha. Bila mak bapak tanya, kau nak tak kahwin dengan si fulan ni? Kalau dia diam tu mana nak tu? Ha, tu dah jadi kaedah. Uruf menerima kaedah itu. Tapi dalam bab-bab fatwa tak boleh. Bila dah semua mufti ada, okey, macam mana kita nak jatuhkan haram ke tidak? Semua senyap, maka tak boleh jatuhkan hukum lagi. Sebab sukut senyap yang mereka belum tentu lagi orang setuju. Itu dalam bab hukum tak boleh. Itu bab macam bab rokok. Bukan semua, dia tak jadi ijma. Sebab masa apa? Fatwa besar buat dekat kota, dekat kota, dia buat satu perhimpunan tahun 1995 ke 2004. Buat di mana, di kota dia orang ni bincang hukum nak haramkan rokok secara total tak boleh, sebab ada hampir 10% daripada mufti-mufti yang ada seluruh dunia ni tak cakap apa-apa. Ya, tak kata haram, tak kata halal. Jadi tak boleh jadi ijma. Sebab ramai yang tak setuju dan ada pula yang diam. So senyap. Lepas tu masa buat dekat Malaysia juga dah makin sikit, dah tinggal 5%. Masa tu yang jadi pengurus dia sana kutub, sekarang dia jadi menteri dekat apa, dia dulu timbalan rektor UIA, sekarang dia jadi menteri dekat dia punya negara. Masa tu dia kata kenapa dah makin sikit, ikutkan data yang lepas, meeting yang lepas 10%, yang ni tinggal 5% saja. Jadi seorang mufti daripada Mazlili, dia kata dia Morocco, dia kata yang 5% lagi patuh ya jami'ah, dah mati semua, mati sebab isyak hukum. Jadi tinggal 5% lagi, kita tunggu yang 5% lagi mati baru kita boleh haram semua. Tapi masalah datang yang baru, dia tetap ada pandangan yang berbeza. Jadi tak apalah. Jadi dalam bab fatwa, bab hukum tak boleh, tak boleh, dia mesti kena akur ataupun tidak. Hakim pun kalau ada panel hakim 5 orang, ha, kalau 3 orang setuju, 2 orang dia kena maklum, saya tak setuju, dia tak boleh senyap. Jadi dia kena bagi keputusan sama ada terima ataupun tidak. Tapi dalam bab kahwin, bab tunang, kamu nak perempuan ni senyap, boleh dikira sebagai setuju. Tapi hari ni tak payah, dia orang boleh tahu dia senyap, tapi dia wasak sama dia, ok sama je, mana setuju lah dia. Tu orang perempuan. Jadi sahabat ni perempuan ni kena, apa yang lelaki ni datang tiba-tiba kat rumah, lelaki ni minta dengan mak bapak, kata nak tengok bakal isteri sebab Nabi suruh tengok. Perempuan tu terus berkata, faqala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraka an tanzura fanzur. Kalaulah Nabi yang suruh tengok, yang arah kamu untuk tengok aku, maka tengoklah aku sekarang. Qala al-Mughirah fa nazartu ilaiha fa tazawwajtuha. Aku tengok ni perempuan tu, terus aku tak kahwin dengan perempuan tu. Maksudnya boleh tengok, cuma tengok apa, apakah kawasan yang boleh tengok. Jumhur ulama membenarkan tengok muka dan pergelangan tangan sahaja. Mana dia kena keluar dari bilik tu pakai tudung elok-elok, pakai baju elok-elok, pakai stoking
Penggelangan tak payah. Muka tak payah. Kalau pakai pundah, buka pundah. Biar dia tengok. Biar dia tengok. Cuma ni empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi Zahiri tak. Zahiri ni mazhab Zahiri dia tak. Sebab Nabi kata panggil ilaiha. Tengok kepada dia. Tengok bermaksud tengok seluruh badan dia, seluruh telanjang pun boleh. Itu mazhab Zahiri. Tapi itu tak boleh pakai kat masjid. Jangan pula ada buat keluar lepas ni saya nak tengok seluruh badan kepala kat masjid. Kau tengok dia pancung di kepala. Tak, mesti tengok tempat yang boleh saja. Walaupun itu pandangan mazhab Zahiri, mereka bermazhab. Dia itu dia ada bermazhab dia. So kita kena hormat lah. Tapi mudahnya kat masjid tidak ada yang bermazhab Zahiri. Dia pakai zahir hadis. Jadi boleh tengok muka dan pergelangan tangan. Ada orang tanya pula, dia kata ustaz, boleh tak bila dia ya anak saya nak keluar ni mesti make up sikit. Make up sikit, bubur apa? Gelapkan sikit, bulu kening dengan celak, bubur lipstick sikit, bedak bagi putih sikit. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Bila tak lama wajah ini bukan muka, bukan aurat, maka dia boleh nak mencantikkan wajahnya. Tetapi jangan over, jangan berlebih-lebihan. Sebab apa? Bila berlebih sangat, ia akan membawa pada fitnah. So, sekadar nampak cantik, okey lah tu. Uruf nampak cantik. Uruf maksudnya orang perempuan lebih tahulah. Maknanya tengok macam mana keadaan, orang perempuan akan tengok. Mak dia akan perhatilah, ini teruk sangat, kau jangan lebih sangat. Tengok bibi kau jalan dulu di muka. Merah sangat kan, ke depan bibi ni. Itu tak boleh lah. Jadi, mak dia boleh memantau. Boleh, tak ada masalah. Kalau tapi ingat, jangan ikut sangat cakap mak andam ni. Mak andam ni pun satu hal juga. Dia banyak sangat mengubah-ubah. Cukup dia kening, tak boleh. Tak apa, kau cukup sekali. Sekali ni dosa, lepas ni kau taubat. Kalau boleh, taubat. Bila cukup dia kening, memanglah Nabi tak bagi. La'anallah, la'anallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanamisah. Orang cabut dia kening, yang cukup dia kening, yang nak bagi cantik dia kening, itu dilaknat oleh Nabi SAW. Orang yang buat kena laknat, orang yang minta dibuat pun dulu kena laknat oleh Nabi SAW. Justru mak andam ni kita yang jahil sebab kita bayar je. So dia buat apa yang kita nak, bukan dia buat apa yang dia nak. Kalau tak memang bercanggah dengan Islam nanti. Baik. Tapi apa yang kita lihat ni, Mughirah daripada hadis Mughirah, fanazartu ilayha fatazawwajtuha. Aku tengok pada perempuan tu, kemudian aku kahwini perempuan tu. Maksudnya nak tengok tu tengok untuk kahwin. Kalau sekadar kau tengok nak main-mainkan perempuan anak dara orang, hukumnya haram. Main sembang dekat universiti, lepas tu bawa dia keluar pergi kedai lama, tanya tu nak kahwin dengan perempuan ni. Tak ada, aku tak ada masa buat kahwin perempuan ni. Aku saja kacau-kacau dia. Hukumnya haram. Sebab tak ada sebab kamu berbuat demikian. Ni kena bagi tahu pada anak-anak kita ni. Walaupun kita dah tua, kita kena bagi tahu pada anak-anak apa yang perlu kita buat. Kalau pergi universiti, bagi tahulah. Kat universiti sebenarnya pun saya tengok risau juga. Tak payah, kan saya kat UKM tu, tak payah pergi fakulti lain. Fakulti perannya Islam tu pun cukup dah. Kadang-kadang dalam bilik rehat, bilik pelajar kan, bilik persatuan pelajar tu. Kadang-kadang lelaki seorang, lelaki duduk kat bawah, perempuan duduk kat atas. Berdua dalam bilik, pintu terbuka tapi tetap tak boleh sebab menimbulkan fitnah. Sebab kamu dalam bilik, dalam satu bilik, kalau lain lah, sebab saya nak cadangkan pada universiti, biar ada dua bilik. Kalau katakan jabatan tu ada dua, ada persatuan, satu bilik lelaki dan satu lagi bilik perempuan. Ini tak bilik lelaki kat situ, bilik perempuan kat situ. Lelaki makan kat bawah, perempuan duduk kat atas. Kadang-kadang perempuan duduk kat atas, lelaki duduk kat bawah. Bila dia bangun, punggung dia tonggi, mesti nampaknya. Jadi macam, tak boleh nak bagus lah. Ini fakulti punya Islam. Bagaimana fakulti dia? Kadang-kadang sampai saya tegur lah. Sebab dia dekat bilik dia, dia kata, jangan berdua lah. Cari orang lain, jangan duduk berdua dengan perempuan. Kita tak tegur orang kan, dia kata, oh ya ustaznya, kita buat kita payah dia. Jadi ramai lah, pesara-pesara marah. Tapi, inilah, dia mengapa dia orang anggap ini persatuan, kerja. Yalah, saya terkejut juga kan. Ada bekas orang besar universiti dulu. Sekarang ni ada college budak-budak bijak ni, Permata Insan. Baru college ni budak-budak pandai, orang Quran ni apa budak
budak-budak ni memang budak bijak. Jadi dia ni tak fikir sangat nak cantik, nak melawa tak ada sangat. Cuma dia pusing. Yustisan Islam Malaysia ni, dia akli dan nakli, sains dan Quran, dia mesti gabungkan. Jadi biasalah budak-budak perempuan, walaupun dia tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga, tapi agama dia tuan. Dia orang ni mak bapak dah terapkan agama, budak bijak, dia senang tinggi. Jadi mereka ni bila makan asing lah laki, secara bias, macam automatically ambil makanan, dia takkan duduk dengan geng lelaki. Dia takkan duduk satu meja dengan geng lelaki. Dia takkan duduk dengan geng perempuan, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Jadi adalah orang besar yang datang, orang besar berkah, bukan orang besar mesti, lepas tu ada juga orang besar lain. Dia tengok, ni kenapa ni duduk asing-asing, duduklah sekali. Apa salah kat menyeru? Sedangkan dia macam terkejut, orang macam agak terkejut lah pesyarah-pesyarah yang ada. Kenapa dia duduk sekali pula? Dia kata ni bukan, ini bukan pondok dia. Bukan pondok, bukan sekolah agama. Kita ni universiti. Ya lah universiti, tapi kita kena ajar. Memang tak salah. Macam saya masuk mesyuarat, ada pesyarah perempuan, ada pesyarah lelaki. Kita duduk dalam satu meja panjang besar. Tak ada masalah. Memang boleh. Boleh. Tetapi untuk dalam tempoh pendidikan, dia mereka ni diajar asing. Tapi cara bercakap tak payah ajar. Dia orang ni, dia orang kata nanti lah, kalau dia asing kan, kita asing kan, dia orang tak pandai nak berdialog dengan orang lelaki lah. Ah, mana dia? Dia orang kan pandai. Saya dulu 12 tahun tak pernah sembang dengan perempuan kan. Maknanya kita tak, orang kata tak, tak belajar dengan geng perempuan lah. Mana sekolah menengah dah guru asing dah. Bangunan lain-lain, kolej tu asing-asing. Lepas tu duduk dengan universiti, tak pernah jumpa geng perempuan. Sebab dia asing. Macam Ma'had yang Bani dan Ma'had yang Banat, dia lain-lain. Bila masuk universiti, buat master baru sekali, macam culture shock. Tapi lama-lama, okey, kita pun jantan. Mesti boleh ni lah. Orang perempuan tanya sikit, kita semangat jawab. Orang perempuan pula semangat juga dia. Tapi batas je, tak duduk semeja. Okey, tak ada masalah. Kita tengok yang orang-orang berjaya, mana ada risau sangat. Mana asing okey lah, tapi sampai peringkat biarkan orang tu nak buat prep, nak buat study malam, duduk berdua tak ada masalah, 3-4 orang perempuan lelaki campur, dia nak suruh campur kan, mana boleh. Ni UC Sains Islam Malaysia, UKM pun tak buat kerja gitu. Macam mana pula kita kat UC Sains Islam Malaysia? Tak, sebenarnya sistem pendidikan kita kena faham tu. Kadang-kadang nak jadi nak sama macam barat pun tak boleh. Barat ni semua dah boleh kan, kita bukan barat. Kita kan nak jadikan contoh sebuah negara Islam. Macam baru ni Timbalan Perdana Menteri buat dekat Pusi, dia bintangkan, cadangkan, minta pandangan daripada orang muda, apa nak jadi kepada Islam, apa yang orang muda nak transformasi negara 30 tahun akan datang. Jadi orang muda bagilah pandangan dia lah. Jadi nampak lah antara ni nak nampakkan diam Islam itu hebat. Jadi kalau kita buat dari sekarang, kita macam tak nak bagi budak-budak sains ni berasingan ataupun tidak bergaul melampau sangat, maka susah lah gitu. Nah, kita ada azan kan, kita buka soalan. Dalam hadis yang tadi tuan, hadis Mughirah, walam yuhadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah wala lil rajul akhar al-miqdar alladhi tubahu lahuma ru'yatahu min al-makhthubah. Dalam hadis tadi memang Nabi tak bagi tahu, Nabi tak tentukan mana tempat yang boleh tengok, mana tempat yang tak boleh tengok. Cuma ulama, kebanyakan ulama menyebut al-wajh wal kaffan, muka dan pergelangan tangan saja. Dengan syarat tiada sebarang syahwat. Ada juga ulama mengatakan boleh lihat lebih daripada itu. Mana nak tengok kaki ke, boleh. Berdasarkan kepada hadis Nabi, dia kata idza khataba ahadukum al-mar'atu al-mar'ata ayyanzura minha ba'd ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Dan untuk hadis Nabi kata, kalau kamu meminang seseorang perempuan, maka boleh melihat kepada perempuan itu sesuatu pada tempat-tempat yang menyebabkan kamu nak kahwin dengannya. Ini pun salah satu daripada hadis
yang digunapakai oleh sebahagian ulama daripada mazhab Zahiri. Tapi cukuplah saya rasa dengan muka dan pergelangan tangan. Orang Melayu dia ajar banyak ni, eh. Kalau tengok tangan jari pun dah tahu perempuan ni baik ataupun tidak, subur ataupun tidak. Ada yang kata tengok dia punya kaki, ada ulama kata boleh tengok bahagian kaki melalui ke bawah. Ha, boleh juga tengok. Tapi sebenarnya lebih baik mak bapak kita tengok, mak kita tengok sudah cukup. Ya. Cuma dia sebut sini, Dr. Wahbah, Dr. Yusuf Qardawi sebut pada hari ini ada sedikit kekeliruan apabila pada hari pertunangan pakaian yang digunapakai oleh perempuan ini agak menjuluk mata. Hatta dilihat oleh kedua ibu bapa yang bukan mahram lagi masa itu, bakal mertua yang bukan mahram lagi dan bukan juga mahram-mahramnya seperti adik-beradik dan sebagainya. Oleh sebab itu, perkara ini perlu diambil perhatian oleh kedua ibu bapa agar majlis pertunangan ini tidak menjadikan satu majlis yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dikira sebagai satu majlis yang membawa kepada maksiat wa iyad billahi min zalik. Kita tak dapatkan keberkatan, tapi bila dah buat macam tu, Allah tarik keberkatan kerana adanya maksiat padanya. Baik, dalam hadis yang lain, cuma disebut ni, kama la yahil lil ab wala lil khatib wala lil maktubah ay yatawassa'u fil rukhsah fayalqaw al habal al gharib lil fata wal fatat bi ismi al khitbah yadhhabani ila al malahi wa ghayriha wal aswaq wa ghayriha bi ghayri hudur ahad min al mahrim. Dan perlu diingati bahawa tidak halal bagi seorang ayah ataupun seorang lelaki yang bertunang ataupun bakal perempuan yang bertunang berlebih-lebihan dalam keringanan yang diberikan oleh Islam. Memang Islam benarkan kita lihat pada perempuan itu yang boleh melipat dan kita berkahwin dengannya. Jangan sampai kita meringat membuka pintu-pintu yang boleh bawa kepada kerosakan, iaitu dengan membawa bakal menantu, bapa mentua bawa bakal menantu pergi ke supermarket beli barang. Tak boleh juga sebab belum kahwin. Bila kahwin barulah jadi bapa mertua. Bila awak jadi bapa mertua, jadilah haram muabbad dari bapa gitu. Sekarang ni belum lagi, selagi tak berlaku akad, selagi itulah bakal menantu ni ada peluang lagi bercinta dengan bapa dia, bapa mertua ni. Tak mustahil. Jadi sebab itu kena tutup benda-benda ini agar tidak datangnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan umat Islam pada hari ini. Sebab ada orang digunakan perkataan khitbah, ini bertunang tak apa, tak boleh. Jangan digunakan perkataan tu sebab terlalu mudah sangat. Tak apa, ni tulang kita, ni anak saya punya isteri, anak saya punya bakal isteri, tak boleh tak. Selagi belum kahwin, selagi itulah tidak ada kebenaran untuk kita membuat perkara-perkara yang dilarang sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tuan-tuan, ada soalan? Perbincangan ulama berhadis berdasarkan kepada hadis Mughirah, tengok kepada bakal isteri kita itu hanya muka dan pergelangan tangan. Mereka mentafsirkan begitu. Untuk lihat lebih daripada apa yang sepatut, kita wakilkan kepada kakak ataupun kepada mak kita untuk melihat. Kalau katakan lelaki, kita mintalah adik lelaki, abang lelaki ataupun bapa kita sendiri yang melihat lebih daripada apa yang sepatut. Itu dia. Jadi boleh mewakilkan orang lain untuk lihat. Nabi dengan Khadijah pun tak ada lah Nabi tengok lebih daripada itu. Aisyah Nabi tak tengok lebih daripada itu. Dan isu-isu lain Nabi tak tengok lebih daripada itu. Nabi hanya tengok apa yang zahir dia, yang boleh dilihat. Selain daripada itu, Nabi tak buat lebih daripada itu. Jadi kita ikut apa yang Nabi ajar lebih baik, apa yang Nabi buat lebih baik daripada kita buat luar daripada batasan. Kita tengok contoh.
artis-artis ni duduk keluar kejapkan lelaki ni, kejapkan perempuan ni, lepas tu putus. Sebelum ni bukan main, baju sama baru kahwin juga je, baju sama hitam, keluar pergi pasir, merah semua merah, biru semua biru, hijau semua hijau, kuning semua kuning. Time je, time gila, lepas tahu tukar pula dengan umur lelaki lagi pula, dah tak konsisten. Itu sebabnya balik kepada cara Islam, insyaAllah adalah keberkatan. Ada orang tu dia tak ada lah sampai couple lagi sangat, macam atuk saya, Tok Mujal meninggal lah arwah dengan mak, dengan isteri lah, nenek papiah tu, tak ada cinta lebih, kahwin tak tengok apa-apa, tukar kejap-kejap gitu, mak apa zaman-zaman dulu, zaman jahiliah kan, kahwin kan zaman Jepun tu mah. Alhamdulillah kekal sampai umur 80. Nah, lepas nenek meninggal berapa lama juga, dekat 10 tahun juga atuk tak ada perempuan lain. Kita pula risau nak kahwin dengan dia, gatal cucu nak kahwin dengan atuk. Atuk tak nak, oh dia kata aku takkan tinggalkan Patiah dia. Oh dia ingat Patiah dia sampai dia nak meninggal dia kata dia nampak nenek datang. Nampak nenek datang lah. Dia dah tua kan, 80, dia meninggal pun 90 umur. Dia nampak nenek datang, dia masih ingat nenek, luar biasa orang dulu pun cinta. Zaman sekarang Allah baru kahwin setahun kan, nak cerai dah, tak ada lama. Padahal tapi duit masa banding perkahwinan habis beratus-ratus ribu, pinjaman 50 ribu apa ni, peribadi bercinta habis nak juga, apa hadiah tak beli, sampai lupa beli hadiah mak bapak. Nah, ni pun benda yang kita kena balik kepada Islam. Wallahualam. Ya. Majlis merenjis, menepung tawar. Kita lihat, apakah faedah di sebalik perbuatan tersebut? Dalam Islam, confirm tidak ada majlis merenjis tawar. Tapi, mereka menganggap bahawa itu sebagai adab. Adab orang Melayu lama. Walaupun ada yang buat kajian, itu bukan adab Melayu, tapi adab Hindu. Ada pula yang cakap begitu. Tapi kita beranggapan ia diambil daripada adab Melayu lama, merenjis dan sebagainya. Kalau katakan ia hanya sekadar adat, tidak ada perkara-perkara yang luar daripada itu, maknanya tidak ada kaitan dengan akidah, sebagai contoh kalau tak buat renjisan, merenjis semua tu, tepung tawar, keluarga ni takkan bahagia, itu tak boleh jadi khurafat. Tapi kalau sekadar adat dia balingnya sikit-sikit, boleh. Cumanya tidak ada faedah, jadi hukumnya hanya makruh sahaja. Ini setakat baling pertama, rugikan belah, baik masak. Nah, yang kedua, bila dah buat majlis rindu-rindu tu akan bersalam pula, dah bersalam pula antara lelaki perempuan. Tapi alhamdulillah baru ni saya hadirlah satu program perkahwinan di VIP. Saya baca doa, saya tengok okey, apa ni, Raja Nazrin tak salam lah, dia salam yang lelaki, yang perempuan tak salam. Okey lah, dia rendih-rendih itu tak ada masalah, makruh hukumnya, sebab tak ada sebab. Sekadar nak ikut adat, boleh ke, harus hukumnya, ala adat mahkamah. Kecuali kalau kita anggap itu budaya Hindu yang bagus kita ikut, tak boleh lah. Sekarang ni tak ada orang menganggap itu budaya Hindu, orang anggap itu budaya orang Melayu lama. So boleh dibenarkan, dibenarkan buat, cuma jangan sampai ada etikot kepada perkara yang tidak sepatutnya, itu je. Tapi yang penting, pertama tidak ada etikot, yang kedua tidak ada buat benda-benda yang haram, iaitu bersalam antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan? Boleh? Habis dia pakai habis tu, hantaran habis hangus. Hantaran. Okey.
boleh anggap atuk lah ni. Nah, dia orang tu yang fikir masalah anak muda nak kahwin hari ni. Saya pun bila tengok nak kahwin pun takut juga, sampai kan tengok pada pada sijil juga. Diploma berapa? BA berapa? Master berapa? PhD tu mahal. Padahal pandai masak Maggi parah gitu. Ambil mahal-mahal tapi masak kat rumah Maggi juga penting kepala. Dia bukan tengok pada sijil. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis, "Idza ra'aytum man tardawna dinahu fazawwiju." Bila kamu tengok orang tu bakal menantu kamu itu ada agama, kahwinkanlah orang. Anak kamu terkahwin, laki ataupun perempuan. Cuma sekarang ni isu yang menjadi masalah apabila hantaran itu dah melampau-lampau sangat. Kita kat Malaysia ni ada dua hantaran. Pertama hantaran, yang kedua mahar. Dekat negara Arab ada satu je mahar. Tapi maharnya 100 ribu. Mukaddaman, lagi parah harap ni. Akad nikah tu 100 ribu. Aku terima nikahnya 100 ribu ni. Tunai. Dan 100 ribu lebih hutang. Yang hutang tu, dia hutang sampai mati tu bagi. Sebab apa? Sebab dia akan bayar kalau berlaku perceraian. Jadi tu sebab orang Arab, dia takkan cerai. Oh, isteri dia besar meja pun, dia tetap sayang. Sebab ada 100 ribu juga belakang. Ha. Tapi masuk akaun isteri. Macam kita kat Malaysia, hantaran mahar murah je. Kalau di sana pun, 300. Ha, 300 lebih. Kan? 300 lebih. Ada tempat 89. Ada lebih, 30 lebih pun ada. Itu yang masuk. Johor. 20 ringgit setengah orang Johor bagi tahu. Saya ikut je. Saya bukan bangsa je. Saya rumah Selangor. Kata di Johor, 30 ringgit ada tak? 30 ringgit mahal. Itu yang masuk akaun perempuan. Kalau berlaku apa-apa, itulah 30 ringgit yang akan diguna pakai. Manakala hantaran ni belanja hangus tu bagi. Berapa belanja hangus? 13,000, 13 ringgit, 13,000. 13,000? 300? 13 ringgit. 13 sen. Semua nombor 13 sebab dia minat 13. Kalau minat 99,999 sen. Allahu Akbar. Duit tu belanja hangus. Ah, kalau begitu tu tuan-tuan, keberkatan tu Allah tarik. Betul. Allah tarik, tengok negara Arab. Yang buat mahal-mahal ini, mereka tak kahwin. Syria antara yang mahal. Tengok, bukan saja ramai yang tak kahwin, bahkan ramai pula yang meliwat. Dalam masa yang sama, negara pula tak ada keberkatan. Berkurang antara satu sama lain. Begitu juga kita hari ini. Bila tanya orang muda macam mana nak kahwin, ustaz nak kahwin, bayar ustaz, simpan 20 ribu. Sampai budak-budak muda ini, dia kreatif, dia buat video dan di YouTube kan, dia jadikan viral dalam WhatsApp, dalam Facebook. Dia buat cerita, dia buat nak tunjuk, nak protes bahawa kami tak mampu nak kahwin. Nafsu dia tapi tak mampu nak kahwin walaupun lepas UC, nak bayar TPTN, nak bayar kereta, nak bayar rumah, jadi tak mampu dia. Jadi macam mana nak buat? Jadi sebab tu bila nak kahwin, letak pula harga 12 ribu. Jadi balik pada Islam, ambil ikut uruf. Uruf kita sebenarnya cukup dengan, kalau di Kelantan, 5,000. Masih lagi, saya tengok ada orang kahwin, 5,000. Dia bagi 5,000, bersih, masuk kepada isteri. Mak bapak, buat pada kahwin, ikut kemampuan. Kalau mampu satu khemah, satu khemah, anak, ikut kemampuan. Yang duit lebih tu, bagi kepada anak tu, nak sewa rumah, nak bayar down payment kereta, nak bawa orang. Itu lagi penting. Dia panggil fiqhul awlawiyat. Itu pun kita kena belajar, kena tahu apakah fiqh priority. Rumah dulu, lepas tu kereta, lepas tu apa lagi lah. Daripada kita duduk pinjam, macam ada anak murid saya tu, dia buat pinjaman bank peribadi RM50,000 untuk mandi kahwin. Yang perempuan buat pinjaman RM50,000 untuk mandi kahwin. Kat kampung apa? RM100,000. Tak masuk lagi, semua sekali RM150,000. Kahwin satu tahun, tiga bulan baru ni, beritahu saya, kami nak bercerai. Sebab apa juga? Dia kata tak tahu, kami tak boleh nak serumah. Baru ni sah dia mencerai talak satu. Hutang tetap kena bayar. Itu sebabnya balik kepada Islam, keberkatan tu yang penting. Sebab macam kita anak-anak, yang kita ada anak kan, sebab tu yang penting Nabi suruh cari keberkatan. Dia permudahkan urusan perkahwinan mereka. Yang penting mereka jauh dari maksiat,
yang kedua boleh hidup berkeluarga, yang ketiga diorang ni tak ada beban dengan hutang. Sekarang ni anak-anak kita penuh dengan hutang, habis universiti dah ada hutang 25-20 tahun PTPTN dan seumpamanya. Rumah saya sampai hari ni tak habis lagi bayar. Sekarang ni dah umur masuk 37-38 tahun, tak habis lagi bayar. Saya pun, ya Allah, mama betul, saya pergi tengok PTPTN tu takutkan dah habis, saya masih lagi jalan lagi. Dia kata pergi cek, macam mana tak habis lagi ni, dah 20 tahun aku lagi belajar. Dia kata, benda dah ambil 18 tahun, pergi cek. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, hutang tu panjang, macam hutang rumah. Rumah pula sekarang ni 30 tahun, 25 tahun, Allah Rabbi. Jadi sangat membebankan. Jadi sebab itu, kalau buat kahwin ni, kita permudahkan lah. Saya ada baru ni ada seorang sahabat, kaya tu lah, dia bukan tak kaya. Bapak dia ni kaya. Dia kahwin dengan anak dia baru ni, dia buat kahwin, dia buat tiga, bukan terdekut lah. Dia kata, ustaz, zaman gawat ustaz, saya lebih pentingkan anak saya. Memang anak pertama, anak kedua saya buat kat dewan besar, orang datang, tapi kos saya habis hampir 150,000, 180,000, 200,000 saya habis kos perkahwinan. Betul Datuk Rahim eh? Datuk Rahim dia, dia tahu semua tu, habis banyak tu sikit-sikit. Lepas tu ni anak dia yang bongsu kahwin, dia kata, ustaz, saya fikir daripada saya perhabiskan kat situ, saya buat simple je. Saya buat habis dalam kan 60,000, banyak juga 60,000, 60,000 sekali everything complete. Tapi buat kat rumah, kita buat santai dengan jiran tetangga atau rumah, alhamdulillah baki duit tu dia sama juga macam dia nak bagi sama semua anak-anak dia 200,000. Sebab abang dia 200,000, kakak dia 200,000, betul ni yang sulung. Jadi dia punya 60,000 baki daripada 200,000 tu dia bagi kepada anak dia, anak perempuan dia. Dia kata, dek, adik belilah apa yang adik nak untuk keluarga adik. Adik dia beli rumah, beli rumah orang ni dekat Nilai, beli rumah buat dia dekat down payment. Okey, alhamdulillah dapatlah rumah. Maknanya dia dah kerja, ada rumah, walaupun naik kereta apa nama Myvi, suami isteri tu naik Myvi, kerja kat Putrajaya, pergi sekali. Tuan, alhamdulillah hutang minimumkan hutang, walaupun bagaimana bapak dia kaya, tapi dia tak nak membazirkan duit pada benda-benda yang tidak berfaedah. Jadi tuan-tuan, kita buatlah apa yang termampu. Kalau ada orang tu kaya duit banyak sangat, tak ada masalah, gunalah. Ini bagi mak bapak kaya, dia gunakan duit tu untuk belanja anak-anak, tapi jangan bebankan anak, minta budak-budak tu untuk menyara kos mahar yang apa, hantaran yang tinggi, yang bukan-bukan, yang luar daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi dah beritahu, perkahwinan yang berkah adalah perkahwinan yang paling mudah maharnya. Nah, ini hadis Nabi SAW. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita belajarlah daripada apa yang berlaku. Dan seorang hamba apa-apa tengok artis bercerai kahwin, bercerai kahwin, dia orang pun insaf banyak. Ada yang tahu dulu kos dia punya hantaran sangat tinggi, beratus ribu. Sekarang kali kahwin kali tunggu hanya Quran dia nak. Dia kata, saya tak nak yang lain, saya kata saya nak keberkatan, saya tak nak bercerai-cerai lagi dah. Alhamdulillah Allah berkat kehidupan hanya dengan sebutin Quran, buat simple sahaja. Tetapi yang penting hidup mereka ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala merahmati kita semua. Kita jumpa pada bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan habibin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, Allahumma ij'alna min ladhi yaqulu ya rahman wa rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma